it's the love shot. Na 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 na. Halo teman, balik lagi dengan Senor Pansanda. Dan jadi di video kali ini, oh ya, kalian sudah lihat saya ya, dan ya, saya akhirnya kembali lagi ke YouTube dan tampilan baru ini ya, dan tampilan baru ini, gua tahu sih kalian pasti nungguin konten gua ya, jadi nope. Ya tenang, hari ini kita bakalan upload lagi, jadi ya, btw, ini adalah kalian sudah tahu kan ini latar kan warna merah maaf ya teman kalau cahayanya kagak rata ya. Jadi ya kalian tahu kan jadi ini latihan baru saya, jadi ya, dan di video kali itu kita bakalan ngerekin jangan dulu kita kasih deh, jadi ya seperti biasa kita bakal ngerekin, tapi sebelum itu gua mau cepet bikinnya yang di mana ya, gua selama beberapa bulan kagak ngupload konten ya, jadi beberapa minggu kagak ngupload konten ya teman-teman, jadi ini adalah setelan baru saya yang dimana biasanya tuh kamera saya tuh di sana di depan, sekarang gua kasih ke di sini, kenapa, karena ya gua mau aja gitu, jadi ya setelan baru juga, jadi ya semoga aja kalian ya senang dengan comebacknya gitu ya, jadi ya gue tahu sih kalian semua pada rindu sini, jadi ya mungkin ya cukup aja temennya untuk kita cerita, jadi ya kita langsung aja ke videonya cus. A few moments later. Oke teman, jadi di videonya kalian tuh kita bakal ngerasain NP terbaru dari Winner ya, yang dimana pernah kita katakan bahwa Winner itu merilis whole ya drum itu yang kalian tes itu yang hasilnya begini yang gitu ya kan. Kalian pasti semua tahu, jadi ya, dan dimana di video kali itu kita tidak bakal ngerekin itu karena saya sudah sudah nonton videonya, jadi di video kali itu kita bakal ngerekin TNP ya, title track dari itu sendiri ya, dari album ketiga mereka kalau kagak salah yang baru apa ya, Remember ya kali ya, maksudnya title apa ya, albumnya gitu, judul albumnya yang ketiga itu Remember, kalau ya ini saya bakal perbaiki kalau saya salah ya teman-teman, jadi ya di video kali ini kita bakal ngereaction NP nya Winner yang dimana yang berjudul Remember atau mengingat ya, jadi kita ya, jadi di video kali ini kita bakal ngereaction, jadi ya, dan ada kabar sedihnya sih untuk para siapa sih namanya NP nya Winner, jadi ya ada kabar sedihnya dari untuk para fans yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa Bang Jinu ya adalah member tertua dari Winner sendiri, dan ya tahun ini tuh adalah itu wajib militer, jadi ya sumpah ya kenapa judulnya Remember gitu coba, huh? Jadi ya ini adalah sama kayak lagunya Big Bang juga ya, Big Bang itu yaitu last dance ya, sama yaitu dance terakhirnya, jadi Remember itu apa ya, gue bisa artiin yaitu apa ya, artinya mengingat gitu ya, iya sih kayaknya gue salah, nanti gue perbaiki gitu. Jadi ya seperti gitu namanya, jadi gua sih oke, dengan Bang Win wajib militer gua sih ya sedih juga sih dengan Bang Win yang wamil gitu ya teman, tapi itu adalah tugas kewajiban dari apa ya, setiap laki-laki yang ada di Korea teman, jadi ya di Korea Selatan ya, jadi itu adalah kewajiban mereka yang dimana setiap apa ya, tanggal 28 umur 28 tahun atau menjelang umur 29 tahun itu mereka itu harus wamil gitu ya, dan jadi ya yang bakal menyusul siapa sih, Mino? Nope. Kalau tapi bentar Mino kalau kan bapakku ya. A few moments later. Kayaknya ya sumpah namanya gua kagak tahu siapa, kalau kagak salah bapak Win Mino sih, nanti gua perbaiki lagi kalau salah, gua salah sini maaf banget ya. Ya jadi langsung aja kali ya kita masuk ke dalam, jadi ya BTW kayaknya tahun depan mereka itu bakal mau lagi ya, dan ya dan kalian ini para fansnya Winner itu harus sabar ya, jadi karena mereka ini lagi apa ya, bapak Jinu lagi wamil, jadi kalau kagak salah pada tanggal berapa ya, 12 tanggal berapa berarti pokoknya bulan ini deh ada
Instagramnya Pak Min ya. Nanti gue tampilin kalau gue bisa. Jadi ya yang di mana tuh, ah sumpah gue sih sedih banget sih. Jadi ya pasti lagunya yang kali ini itu Remember pasti sedih juga ya. Sama kayak lagunya Big Bang yaitu Last Dance juga itu sedih banget sih. Oke. Jadi ya BTW juga Bapak Sengri juga akhirnya wamil juga ya setelah skandalnya kemarin dan dia tidak terbukti. Iya terbukti sih namunnya dan akhirnya dia menjalankan wajib wamilnya juga dia ya Bapak Sengri ya. Jadi ya kita berharap semua yang terbaik untuk ya semua dari YG Entertainment. Jadi ya dan BTW Big Bang lagi menggarap albumnya gitu ya, album untuk comebacknya mereka di Coachella ya. Dan semoga aja Coachella-nya bakalan jalan dan gue berharap virus corona bisa hilang dari ya permukaan bumi lah guys ya. Jangan sampai ada lagi ya. Jadi ya gue harap berharap gitu. Jadi baik kalian stay di rumah ya guys, jangan keluar lagi ya temennya. Jadi ya oke okay, langsung ya tanpa banyak basa-basi langsung aja kali ya kita masuk dalam MV-nya. Cheers. Oke okay, teman kita bakal mulainya dalam hitungan Hana Dul Chet. Oh iya bentar dulu teman, gue belum ini. Oh kalau kalian suka dengan video kalian jangan lupa klik like, dan kalau kalian berkenan silahkan di share, dan kalau kalian suka dengan video kali ini silahkan di subscribe juga ke channel ini agar ya kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru. Jadi ya langsung aja ya teman ya, sorry tadi keganggu, jadi langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Cus. Oke okay. Waduh wah, mereka ini lagi duduk di kursi gitu ya, kayak di kursi kafe. Okay, remember. Bentar dulu. A few moments later. Okay, sorry. Kita ulangnya aja namanya. Okay, lanjut. Okay, nah ini mereka ini lagi ngeduduk di kursi gitu. Okay, winner. Itu tadi. Oke, okay, remember. Apa nih? Apa itu? Bapak Huni? Oh iya, Bapak Huni. Oh, ini baju-baju mereka di pamer. Oke, okay. Wah. Oh, jadi mereka itu ini teman mau buka post, jadi ya mereka ini apa ya flashback pada konser-konser mereka ya atau world tour mereka ya, yang dimana ya karena kita lihat di sini ya ini ya data yang ini. Okay, Bapak Yun. Wah si Bapak Yun. Ah ini ada foto-fotonya mereka. Okay, Bapak Jin. Oh, remember me. Okay, Bapak. Okay, let's take me out. Okay, Bapak. 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 Lagi nge-vlog ya. Wow, itu pas rambutnya dia panjang. Dan ya BTW lagunya ini lagunya ciptaan dari Bapak Win. Apa ya, Win ya? Oh ini Bapak Win. Oh sorry salah. Sorry salah. Gue sudah bayangin Big Bang sama Bapak Sengri sih kayak gini dia bareng katanya.
메마른 입술에 눈물만 머금게 피울 리가 없네. 사랑했었고 아파도 했었네. 그 추억들이 너로 하여금 따스함으로 남아준다면 소원. 어, 이니 파스냐 디 워 이즈 윈 apa ya? Apa sih namanya? Apa ya? Ini ya, atau yang disingkat WIN gitu ya, yang dimana mereka winner apa ya, kayak apa sih namanya, bukan audisi, apa kompetisi pas mereka sama Icon ya. Nah ini mereka sudah beli semua ya, dan akhirnya mereka menang ya, dan berubah, dan akhirnya terbentuklah winner. Oke, dan ya mereka semua foto-foto mereka. Oke, masih bisa tertawa bersama. Oke, dan ini adalah apa? Cuplikan dari konser ini. Oke, udah selesai kah? Sumpah sih. Oke, udah selesai ya dia menonton. Oke, ini dia Remember. Wah, itu kan album ketiga ya, teman. Jadi ya, gua kagak salah. Oke, winner. Oke, teman, dan ya itulah tadi di mana. Ya, sumpah sedih banget juga sih melihat semua member dari winner untuk terakhir kalinya tertawa bersama ya. Walaupun tanpa Bapak Jinu juga. Ya, itu apa ya? Itu sih suatu hal yang tidak bisa dilupain sama mereka semua. Jadi ya gua harap sih semoga aja ya mereka semoga tertangkap sampai yang mereka inilah. Semoga ya gua harap sih semoga ini sih bisa menjadi PY itu tetap PY jadi ngomong apa sih. Jadi ya gua berharap sama semua fans dari winner sendiri ya, silakan kalian apa ya, terus dukung untuk ini ya, untuk winner sendiri. Gua lihat ya prestasi mereka masih bisa tertawa bersama ya. Tapi pas tanpa Bapak Jin itu ya semua beda gitu ya. Jadi sama kayak pas di Big Bang juga, di T.O.P atau Bang Up, Bapak T.O.P juga, pas Wamil juga, ya semua prestasi mereka di Last Dance itu sedih-sedih juga semua ya. Dan ya gua sih ini sih, gua sih sangat suka dengan lagunya Winner kali ini ya, itu Remember. Jadi ya, gua harap sih semoga mereka bisa secepatnya lah selesai semua, dari anggota member tertua sampai member termuda ya. Jadi gua harap sih semoga selesai sampai akhir ininya ya, untuk Waminnya ya. Jadi gua harap gitu. Jadi ya, ya bagi fansnya Winner silahkan dukung Winner, support terus Winner walaupun tanpa Bapak Jinu. Ya dia sekarang lagi ini, lagi apa ya, lagi wah gitu ya teman. Jadi ya silahkan kalian dukung terus ya, gue sih support terus untuk ini sih, Winner juga sih ya. Jadi ya gitu, begitu aja kalian nanya dia mah banget. Ini adalah pertama kalinya gue lagi kembali di YouTube. Jadi ya kalau kalian suka jangan lupa kalian like, kalau kalian tidak suka silakan like, dan jangan lupa di share juga teman-teman kalian baik kalian yang share, dan jangan lupa di subscribe juga, dan jangan lupa dinyalakan juga tombol notifikasinya ya, bagi ya gua sih suka banget sih lagi, gua suka banget sih dengan lagu mereka kali ini. Jadi ya oke teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Ya mungkin kita bakalan ya mulai sekarang lagi comeback lagi di YouTube. Jadi ya kita bakal ngupload konten terus kalau gue bisa ya. Jadi ya oke teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, jangan lupa di share, dan jangan lupa di subscribe juga, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Sekian dulu untuk video kali ini. See you next time. Video terbaru lagi untuk kalian. Sampai jumpa, bye bye.